Halo sahabat YouTube, balik lagi di channelnya Bang Andi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai are we gonna play now, ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Skuad Timnas U17 Indonesia siap berlaga di Piala Dunia 2023. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia juga memiliki jatah satu slot pada putaran final Piala Dunia U17. Kabarnya, tim Indonesia pada ajang ini akan diisi skuad Garuda Select, yang notabene anak-anak asuh Dennis Wise. Wise sendiri merupakan legenda Chelsea yang saat ini menjadi direktur teknik program Garuda Select. Turnamen ini rencananya akan digelar pada 10 November, 2 Desember 2023 mendatang. Sebanyak 24 tim akan bertanding untuk menjadi juara. Indonesia sendiri sebenarnya bukan tuan rumah asli turnamen Piala Dunia U17 2023. Berdasarkan pertemuan Dewan FIFA di tahun 2019 silam, Peru menjadi tuan rumah dari turnamen ini. Namun negara Amerika Selatan itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka gagal untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk turnamen ini sehingga mereka mundur.